Serangan Hizbullah tak hanya mengakibatkan luka secara fisik, namun secara mental. Pasalnya dilaporkan 300 ribu warga Israel kena mental akibat serangan masif Hizbullah. Bahkan sejumlah warga mendatangi psikolog lantaran kena mental. Dikutip dari Tribunnews.com, peningkatan jumlah pencarian bantuan psikologis naik hingga 30%. Kondisi ini lebih banyak terjadi di wilayah utara yang menjadi medan pertempuran Israel dengan Hizbullah. Adapun peningkatan pencarian bantuan psikologis ini terjadi dalam 2 hari terakhir. Hal itu disampaikan oleh sebuah asosiasi Israel yang menyediakan dukungan psikologis. Tercatat sekira 300 ribu warga Israel utara menjalani realitas baru karena eskalasi Israel dengan Hizbullah. Bahkan efek serangan panik pas pada sekolah-sekolah yang ditutup. Informasi itu disampaikan oleh Wakil Wali Kota Kiryat Shmona, yakni Ofer Yeheskeli, yang mengatakan suara sirina peringatan terus meraung-raung akibat serangan Hizbullah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.